mitos dulu. Oke, ini Mas Riyadi ini terkenal kalau Wonosobo dukune lobet ini, asuhune lobet karena sudah mengorbitkan lobet ini Wisanggeni. Satu Brajamusti, dua tiga granat terbang ke Jogja. Oke, ini mau tanya ini Om. Sebenarnya lobet konslet itu bisa dibentuk atau punya karakter, Om? Karakter dulu. Karakter? Iya. Karakter dulu. Enggak bisa dibuat lah. Berarti mengetahui karakter lobet itu konslet, faktor itu gimana, Om? Kalau menurut Mas Riyadi nih loh, iya. Tentu untuk yang lain beda. Ini khusus untuk Mas Riyadi yang sudah 3 kali mengorbitkan lobet ini, mengetahui itu lobet punya apa karakter konslet gimana, Om? Ciri-ciri fisik mungkin. Fisik mungkin dari bulu sudah ngembang. Bulu sudah ngembang. Ya. Kedua, lagu agak beda, ada minornya. Ada minornya. Jeda dari jeda. Heeh. Ya kadang habis bunyi kalau jantan itu konsletan jantan itu kebanyakan kalau habis bunyi itu ada pola. Ada pola. Iya, karut-karut atau gigit-gigit kaki itu, main kaki itu biasanya ada burung yang masih bahan-bahan tapi punya prospek konslet. Iya. Itu berarti tadi satu apa tadi bulu kembang, kedua iya. Lagu iya. ketiga jeda kadang habis bunyi itu kalau burung vektor kan kalau mau bunyi lagi angkatan mumpa ya. Ya kalau burung ini kadang muter-muter kalau enggak garuk-garuk bunyi lagi pun jedanya lama kayak gitu. Oke. Ya. Itu mungkin tiga ya. Itu. Ya masih banyak sebenarnya, tapi kalau jelasin cuma nanti pusing. Oke. Okay. Ya. Berarti ya. Berarti konslet itu memang harus punya karakter sendiri, Om. Iya. Iya, ada yang lagunya standar tapi jedanya rapor nanti lama-kelamaan bau lapangan terus, ganteng terus. Heeh. Berubah. Iya. Oke. Okay. Karena itu juga lagunya udah mulai berubah sama kayaknya. Itu menurut Mas Riyadi sendiri ketika kita mau membentuk konsep butuh berapa waktu lama dari bahan sampai jadi sampai ngunci pengalaman sendiri. Kalau waktu itu nggak bisa ditentuin tergantung burungnya itu. Kalau Wisanggeni awal dapet malamnya dapet besoknya langsung saya ke lapangan sampai 2 bulan saya bantang undangan terus 2 bulan ya. Meskipun apa kerja tapi belum mau maksimal. Tapi 2 bulan itu kurang lebih 2 bulan baru enak. Oke. Okay. Beda-beda lah. Beda-beda. Berasa mesti enggak sampai 1 bulan. Sama granat enggak sampai 1 bulan. Itu untuk proses pembentukan lobet konslet pengkondisiannya seperti apa, Om? Dari awal sudah tahu ini lobet konslet. Kemudian kan di misal Mas Riyadi, saya udah tahu ini bahan lobet konslet itu. Terus agar tetap menjadi konslet itu pengkondisian harian gimana, Om? Perawatannya. Kalau burung yang masih bisa dibilang bahan. Bahan konslet lah istilahnya. Bahan itu kalau jemur saya paling dibatasin 1 jam sampai 2 jam. Berarti langkah pertama ketika kita sudah tahu sudah dapat bahan konslet iya. Harian jemur 1 sampai 2 jam. Pagi jam berapa? Cuaca. Ya, waktu enggak harus ini. Tetapi ya. Harus jemur. Ya harus tahu jemur sama kalau yang lain mandi basah. Kalau saya malah rata-rata enggak mandi kalau kena air paling semprot minggu 3 kali udah. Itu aja. Mandi, ya. Oh, berarti pengondisian seperti itu. Kemudian setelah dijemur, disemprot terus apa lagi, Om? Pakan tinggi itu contohnya gimana? Ya kayak pakan yang pendongkrak birahi itu. Oh, pendongkrak birahi tinggi. Ya. Bukan dopeng atau gimana? Ya bisa dibilang pakan racikan. Pakan racikan. Dengan tetes. Oh, gitu. Tetes itu bisa. Bisa, berarti ya. Setelah dijemur kemudian itu rutin enggak, Om? Pemberian ya ibaratnya dopeng atau pakan racikan tuh kalau pakan itu harus tiap hari sama EF jagung. No kangkung. Saya tapi ya. Pakan sama jagung tiap hari kalau vitamin tetes kalau yang masih bahan kalau saya tak dinganu tiap pagi. Iya, dua tetes kalau udah mulai enak mikir tak hindarin satu hari enggak. Oke, berarti pembentukan lobet konslet itu juga dibarengi dengan
pemberian pakan. Iya, pendongkrak. Pendongkrak. Ya. Berarti ketika sudah jadi, ketika sudah jadi, baru pemberian pakan itu dikurangi, dikurangi, dikurangi ya, sampai ya. Sampai nol lagi. Ya. Oke, berarti ya. Selama proses pembentukan konsep itu tiap hari seperti itu, ya. Kemudian sembari dilatih dengan gantangan gitu. Gantangan ya bawa ke lapangan mesti biasanya kalau burung jantan itu meskipun di rumah udah gacor, kan belum tentu mau bunyi. Belum tentu mau bunyi. Ya, kalau saya ngelatihnya gacor di rumah, gacor di pedok, baru gacor di gantangan. Oke. Okay. Biar kondangannya enggak parah. Oke, okay, enggak parah. Kalau menurut Mas Riyadi ini dari burung-burung yang sudah diorbitkan atau sudah punya pengalaman apa mengorbitkan lovebird, itu enak ngerawat lovebird jantan atau betina? Kalau saya sebenarnya enak semua, enggak enak semua. Kenapa ini? Enaknya ada enggaknya, soalnya kalau burung jantan itu prosesnya yang sulit memahami karakter maunya burung gimana. Tapi kalau udah ngancing kayak gini ya udah enggak mikir. Cuma mikir kondisi burung itu biar sehat, biar stabil gimana. Tapi kalau betina itu kan burung vektor kan harus mandi jemurnya sama main kerodong, kalau burung jantan kan enggak. Berarti ibaratnya burung konslet itu semuanya jantan atau gimana? Betina ada. Betina banyak. Tetapi kebanyakan atau gimana? Yang kebanyakan tetap jantan. Kebanyakan tetap jantan. Iya. Oh. Kebanyakan. Oh gitu. Tapi kalau burung fighter kebanyakan gimana? Kebanyakan burung fighter yang kerja itu betina. Oh. Kalau setahu saya betina, soalnya saya dulu pemain burung fighter juga. Awalnya dulu saya pemain burung fighter. Berarti tahu dong perbedaan sekarang karakter apa burung vektor dan betina, enak mana mainnya, enak burung vektor atau burung konslet maksudnya? Kalau enaknya burung konslet. Iya, kenapa? Ya, kalau jantan pasti bunyi soalnya seperti itu. Kalau burung vektor belum tentu, kadang cuaca yang takut dingin, hujan nggak mau, mendung nggak mau. Berarti ini faktor yang menyebabkan Mas Riyadi pindah dari vektor ke konslet bisa jadi ini ya? Enggak, ini apa belajar, cuman kalau di rumah sekarang saya main burung vektor, betina nggak kuat di rumah. Oh gitu. Iya, kalau jantan jantannya gak kacor itu betinanya mesti rusak, jadi rusak. Gitu. Iya. Oke. Ini kan sudah banyak orang ya ibaratnya menitipkan burung ke Mas Riyadi ya. Bahan dari bahan kemudian menjadi konsep kemudian diambil lagi nih ya. Dari tiga burung Braja Musti, Besi Sang Geni dan Granat ini tentunya kan karakternya beda-beda ya. Ini paling sulit mana, Om? Yang paling sulit mah itu kalau saya yang Granat. Yang Granat. Iya. Oke. Ya. Burungnya itu enggak mau dimanja atau gimana dia. Jadi burungnya udah terserah burung itu. Gitu. Iya, terserah burungnya, enggak mau diginikan, dia belum ngancing bener. Belum ngancing bener. Ya. Oke. Nih kalau teman-teman pengen tahu aksinya lovebird apa, Wisang Geni, Granat dan Braja Musti bisa dilihat di channel Pak Ibu ya Kicu, karena sudah ada semuanya. Baik Granat yang poin di Solo yang lagi enak-enaknya itu juga ada. Kemudian ini apa Wisang Geni juga hari ini juga enak, tapi yang Braja Musti saya belum ada. Cuman baru dianu berapa kali itu di YouTube, cuman itu nelur. Oh, nelur. Terus belum tak mulai jantan lagi. Oke, ini kembali ke lovebird konslet. Iya. Kalau lovebird konslet itu tipikalnya main untul atau engkel, Om? Single fighter atau setahu saya tetap ada pasangannya. Soalnya satu ngeredam, dua buat kestabilan burung. Iya. Berarti setahu Mas Riyadi dan selama ini mengeluarkan tiga burung semuanya pakai untul semua, udah nelur semua. Berarti selama ini tiga burung yang diorbitkan itu jantan semua, Om? Jantan semua. Oke. Tapi yang punya keturunan baru Wisang Geni. Oh, Wisang Geni, lainnya nggak jadi. Tak buang telurnya. Oke. Ini berarti ini hari ini bincang-bincang dengan Mas Riyadi tentang burung lovebird konslet. Ternyata lovebird konslet itu bisa dibentuk asalkan punya karakter sendiri. Berarti buat burung masih nol, ya 1000% jadinya. Enggak jadi malah ya. Berarti ya, harus punya karakternya. Berarti harus ada karakter dulu. Ya. Karakter konslet itu tadi ciri-cirinya fisik seperti itu. Ya. Ciri-ciri lain selain fisik apa, Om?
ya itu meskipun lagu masih standar, cuma sedanya itu udah enak. Udah enak. Iya, nanti lagunya berubah dengan sendirinya. Berubah dengan sendirinya. Ya, soalnya kalau lagu itu berubah karena huruf satan itu dirahi. Oke. Okay. Minornya itu karena dirahinya muncul. Oke, okay, oke. Okay. Berarti selama apa proses apa istilahnya pembuatan ya, bisa dikatakan pembuatan burung konser bisa sering dimasteri atau enggak, Om? Sering apa? Dimasteri atau seperti burung-burung? Enggak. Oh, enggak. Berarti enggak. Kalau lovebird tidak dimasteri ya? Enggak, kalau saya enggak. Enggak. Oke, oke. Okay, okay. Berarti gitu aja ya. Nanti ya. Apa bertambahnya durasi berarti seiring dengan gantangan, dilatih terus di gantangan. Ini cerita sore hari ini tentang bersama Mas Riyadi tentang burung lovebird konsep. Dan ini Mas Riyadi juga sudah pernah bermain lovebird factor dan hari ini memang ini mungkin hokinya di lovebird konsep sehingga ini sudah tiga burung diorbitkan yaitu Wisang Geni, Braja Musti dan Granat. Yang terbaru adalah Granat ya, Granat yang Grace. Tapi Braja Musti belum sering digantang nih. Iya. Belum. Oke. Masih ada satu lagi yang apa? Yang udah enak. Tapi belum dalam lapangan masih ada. Masih ada. Satu. Oke, terima kasih Mas Tiati sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya kita bukan menggurui, tapi hanya untuk share pengalaman tentang lovebird konslet. Semoga mendapat ilmu bagi para pemirsa yang nonton channelnya Pak Idunya Dijo bersama Mas Riyadi dari Wonosobo. Terus dulu, oke, salam sukses.